Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara LDII Kalbar mendorong kemandirian ekonomi lewat pemanfaatan teknologi digital. Alternatif ini dapat dimanfaatkan selama pembatasan sosial di era pandemi COVID-19. Pembatasan sosial hingga pembatasan aktivitas malam hari diterapkan pemerintah daerah selama pandemi COVID-19. Agar ekonomi tetap bergerak, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kalimantan Barat mengajak warga untuk mandiri dan tetap produktif. Dorongan ini berupa edukasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan bisnis. Pelatihan ini diikuti mereka yang telah memiliki usaha dan mereka yang berencana membuka usaha baru. Puluhan peserta pun antusias berpartisipasi dalam pelatihan entrepreneurship dan digital marketing ini. Langsung dan belum tahu kapan berakhir, maka kalau kita tidak mendorong untuk melakukan lompatan-lompatan untuk transaksi ekonomi, ini dikhawatirkan justru akan menambah beban kehidupan masyarakat, khususnya keluarga. Sehingga untuk bisa tampil produktif, diharapkan memang dengan kemajuan teknologi yang ada, itu dimanfaatkan untuk kita melakukan transaksi ekonomi. Untuk saat ini mungkin saya sedang berproses ya di bidang kecantikan. Walaupun baru mulai beberapa bulan ini, mungkin ya setidaknya ada pemasukan yang saya dapatkan dalam setiap bulannya. Alhamdulillah itu bisa untuk saya jajan sendiri. Diharapkan ke depan, mental para peserta menjadi terlatih dan mampu menciptakan konten yang menarik, termasuk bisa mempelajari perilaku netizen maupun pengunjung di media sosial. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.